Waalaikumsalam. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Saatnya kita akan bermain. Sebelum kita bermain, Ustazah bacakan aturan bermain di rumah. 1. Pilih kegiatan main. 2. Kerjakan sampai tuntas. 3. Lapor kepada mama. 4. Kita beres-beres semuanya. Teman-teman sudah siap untuk bermain? Oke, permainan kita yang pertama adalah kita membaca rukun Islam. Apakah teman-teman masih ingat? Teman-teman sudah siap membaca rukun Islam? Tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji ke Baitullah. Nah, setelah kita membaca rukun Islam, silakan teman-teman menggunting kertas yang bertuliskan gambar-gambar rukun Islam. Kemudian ditempel di pohon rukun Islam. Silakan dikerjakan. Permainan kita selanjutnya adalah membaca buku. Teman-teman, silakan membaca buku bersama mama. Bisa membaca gambarnya atau membaca hurufnya. Teman-teman sudah paham? Permainan kita yang ketiga adalah membilang angka 1 sampai 20. Ustazah kasih contoh ya. Nah, di sini Ustazah akan membilang bawang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 siung bawang merah. Teman-teman sudah bisa? Silakan dipraktekkan. Ustazah tunggu videonya ya. Permainan kita selanjutnya yaitu menghaluskan bumbu dapur. Bahannya bumbu dapur, ulekan, dan cobek. Kita haluskan. Silakan teman-teman hancurkan sampai halus. Biru. Ini untuk melatih sensorik motor kita. Teman-teman sudah paham? Selanjutnya, kegiatan bermain kita adalah mewarnai peralatan dapur dengan kunyit. Nah, ini kita akan mewarnainya dengan kunyit. Bagaimana Ustazah? Tunggu video Ustazah selanjutnya.
Bagaimana perasaan teman-teman setelah bermain? Alhamdulillah, aku senang. Ustazah akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.